Oke, Heiser. Kali ini gue akan tunjukkan ke kalian line up velg-velg termahal dari HSR Wheel. Ini dia. Ya, dan ini adalah HSR Keunikai. Dia spesifikasinya ring 20, lebarnya belang, depan 8,5 dan belakangnya 9,5. Offsetnya 45 rata. Untuk PCD-nya dia single PCD di 5x114. Warnanya keren banget, matte black. Dan ada rivets-nya juga. Kemudian di bagian tengahnya finishing-nya gold. Keren banget, ini salah satu line up termahal dari HSR Wheel. Karena apa? Karena dia adalah HSR Forge. Jadi cara pembuatannya juga beda, beda dengan casting. Forge ini dia itu dari satu bongkahan, kemudian dibentuk sedemikian rupa sesuai yang kita mau, kemudian di finishing dikasih warna-warna pemanis seperti ini, dan jadilah si HSR Keunika ini. Ini baru line up pertamanya nih, langsung aja kita lihat lagi line up selanjutnya. Line up selanjutnya ini adalah HSR Morella. Dia spesifikasinya ring 21, lebar 9, offsetnya 45 rata. Untuk desainnya sendiri dia detail banget. Untuk curve-nya nih, bagian curvingnya juga semuanya detail banget dan rapih banget. Dan ini cocok banget untuk kalian yang punya mobil dengan PCD 5x114, Civic, Lexus, Lexus LX300 juga bisa. Yang jelas pasti bakal makin ganteng mobil kalian. Oke, ini velg selanjutnya ini adalah HSR Amarasi. Dia ini untuk yang Forge-nya ada dua ukuran. Ada di ring 19 dengan spesifikasi lebarnya itu 9 dan 10. Offsetnya 45 dan 38. Untuk PCD-nya di ring 19 itu di 5x112 untuk PCD Mercy ya. Kemudian untuk di ring 20-nya spesifikasinya itu ring 20 lebar itu 8,5 dan 9,5. Offsetnya 45 rata. Untuk PCD-nya dia 5x114. Dia model dope-nya itu ketutup ya. Jadi ketutup. Jadi buat kalian yang gak suka bagian bautnya itu kelihatan, nah ini salah satu modelnya HSR Amarasi. Dia modelnya ketutup dan ada kunci khususnya. Jadi yang jelas aman banget. Untuk modelnya sendiri dia sampai ujung palangnya, jadi kelihatan lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Yang ring 19 kelihatannya seperti ring 20 dan yang ring 20 kelihatannya seperti ring 21. Selain model palangnya sampai ujung, dia juga ada pemanisnya di bagian dalam. Dia ada rivets-rivetsnya, tapi ini yang one piece ya, bukan yang two piece. Jadi ini hanya pemanis aja, hanya tambahan aja rivets-rivetsnya. Oke, okay. Gue masih punya line up selanjutnya. Ini dia velgnya. Line up selanjutnya ini adalah HSR Minas. Dan dia ini tuh spesifikasinya ring 19, lebarnya itu 8,5 dan 9,5. Offsetnya 45 rata. PCD-nya dia di 5x100. Nah, jadi buat mobil-mobil 5x100 yang pingin single PCD, nih pilihannya. Dia asli sih, warnanya keren banget. Gold-nya itu ada kayak ada gradasinya gitu. Warna goldnya, dan dia juga ini di bagian tengahnya ini bolong, tapi yang bagian atasnya ini juga bolong nih, jadinya jadi tembus. Nah ini salah satu kelebihannya Forge ya, jadi kita bisa ngebentuk, ngedesain velg seperti apa yang kita pinginin. Yang jelas nih kalau untuk Forge ya, dengan adanya detailing kayak gini, ini jelas mengurangi bobot, jadi velg akan lebih ringan. Dan airflow-nya untuk aliran udaranya yang jelas juga akan lebih lancar lagi, jadi bagian pengeremannya itu nggak akan panas. Asli keren banget nih kalau misalnya di detailing warnanya, terutama yang di barrel-nya ini nih, bagus banget gradasinya.
Yang di depannya juga kelihatan banget nih goldnya ya. Ada gradasinya. Oke, selain Minas, gue masih punya satu line up terakhir dan kali ini agak beda. Tadi itu kan velg-velg sebelumnya ini velg-velg One Piece, Forge yang One Piece. Tapi di line up terakhir ini gue akan kasih lihat ke kalian line up velg Two Piece. Ini dia velgnya. Oke, line up selanjutnya ini adalah HSRF Jiriai. Nah, dia ini spesifikasinya itu ring 19, lebarnya 9 dan 10,5. Untuk offsetnya dia itu 40 rata dan untuk PCD-nya dia di 5x112. Jadi PCD Mercy ya. Untuk desainnya velg ini itu two piece bukan one piece. Jadi barrel dan face-nya itu terpisah. Ini bagian rivet-rivetnya bisa dicopot. Jadi kalau misalnya bosan, kalian bisa mungkin ganti modelnya atau bisa di repaint juga. Tinggal sesuka kalian. Nih ya, bagian rivet-rivetnya ini. Ada penguncinya di bagian belakangnya. Dan untuk desainnya sendiri, CFG Riai ini modelnya berakar. Jadi nyatu semuanya, nyambung. Kemudian lipsnya juga nggak terlalu lebar. Masih manis dilihatnya ya. Apalagi ditambah untuk PCD-nya PCD Mercy. Yang jelas akan lebih terlihat mewah jadinya ya. Dan untuk warnanya sendiri, FG Ria ini ada dua pilihan warna. Ada yang silver machine face dan ada yang orange-nya. Tapi beda PCD-nya. Jadi kalian tinggal pilih yang mana yang sesuai dengan PCD mobil kalian. Oke, Hiser, sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang mau pesen velg Forge bisa langsung DM aja ke Instagram @hsroriginal atau ke @hsr_wheel dan bisa juga DM ke hsrforge. Sekian dulu video kali ini, gue Asitos Magang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.